Lagi saya mau katakan secara tegas, ini adalah sebuah kegagalan UNHCR sebagai badan PBB yang seharusnya dan wajib memberikan perlindungan bagi anak-anak. Pertama, tidak ada toilet di sini. Oleh karena itu, Komnas Perlindungan Anak besok akan berjumpa dengan kepala UNHCR ya, untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhan masyarakat. Jadi Komnas Perlindungan Anak adalah jembatan kepada UNICEF. Saya mewakili tentunya sebagai badan perlindungan anak, sebagai Komnas Perlindungan Anak yang menjembatani supaya UNHCR memperhatikan keadaan anak-anak di sini. Kalau anak listrik, power ada. Dari user kan kayak gini. Kalau password jalan. Ya, buat foto aja kayaknya. Itu tidak dibuka sekarang. Enggak bisa dibuka. Alasannya apa? Karena ini 1000 orang keluarnya 4 ini kan. Tapi lebih bagus kan buat family yang nggak bisa keluar, iya, yang punya anak kecil. Jangan lupa subscribe ya.